Halo Bro and Sis, kembali lagi di channelku Raraji. Kalau kalian suka dengan channelku, tekan tombol subscribe ya guys. Oke guys, di videoku kali ini aku akan membahas cara beli kuda di Stardew Valley. Oke, langsung aja kita simak. Oh iya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Kuda merupakan salah satu hewan yang ada di desa Stardew Valley. Nah, fungsi kuda sendiri bisa membantu pekerjaan di ladang di Stardew Valley karena jalannya lebih cepat daripada karakter pemain. Selain itu, kuda ini bisa kita pakai untuk jalan-jalan keliling desa. Oh ya, untuk membeli kuda kita tinggal datang ke Carpenter. Nah, Carpenter ini letaknya ada di bagian utara di atas gunung dekat tambang di Stardew Valley. Oke, langsung aja kita ke sana. Nah, ini dia tempatnya. Lalu kalian tinggal bicara kepada Ibu Robin untuk dibuatkan kandang kuda. Sekalian akan mendapat kudanya. Nah, di situ ada beberapa bahan yang kita perlukan seperti gold, hardwood dan juga iron bar. Setelah itu, siapkan semua bahan lalu buat kandang kuda. Oh ya, klik tombol build ya untuk membuat kandangnya. Setelah menekan tombol build, kamu akan diarahkan ke ladangmu. Nah, di sini kamu memilih posisi di mana kamu ingin meletakkan kandang kudanya. Tinggal klik saja dan selesai. Oke, kalian tinggal tunggu beberapa hari hingga kandang kudanya selesai dibangun oleh Ibu Robin. Nah, ini dia proses pembuatan kandang kudanya. Ini membutuhkan 2 hari hingga selesai dibangun. Nah, ini dia Ibu Robin yang tengah mengerjakan kandang kudamu. Nah, setelah 2 hari, kandang kudanya telah siap. Kamu tinggal memberi nama kuda yang kamu punya dengan nama apapun yang kamu inginkan. Lalu kamu udah bisa memakai kudanya, baik untuk jalan-jalan maupun untuk pekerjaan di ladang. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.